Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Arla Rosa. Ya, di pertemuan kita kali ini saya akan buat video lagi teman-teman, yaitu cara edit video keren dan mudah. Cara edit video keren dan mudah ini sangat gampang sekali teman-teman. Kita hanya menggunakan aplikasi KineMaster bersama aplikasi Magic Video Maker teman-teman. Aplikasi yang dua ini kita bisa mendownloadnya di Google Play Store dengan secara gratis. Dan juga kepada teman-teman, jika teman-teman berkesulitan untuk membuat efeknya secara langsung, teman-teman bisa mendownload link yang sudah saya sediakan di bawah deskripsi video ini. Dan juga kepada teman-teman, jangan lupa untuk membantu channel kesayangan kita ini, subscribe dan belnya diaktifkan teman-teman, supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi setiap kita mengupload video dari channel ini. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke pengeditan. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke tutorial ini teman-teman. Pertama-tama kita buka Google Play Store ini. Di sini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman aplikasi yang kita gunakan itu seperti mana. Aplikasi yang pertama itu adalah ini teman-teman, aplikasi KineMaster. Silahkan download di Google Play Store teman-teman. Ini aplikasi yang pertama, dan aplikasi yang kedua kita klik saja di sini Magic. Dan aplikasi yang saya maksud itu seperti ini teman-teman. Ini aplikasi yang dua ini saya sudah mendownloadnya di Google Play Store teman-teman. Jadi saya anggap teman-teman sudah selesai mendownload aplikasi yang dua ini di Google Play Store. Maka karena itu langsung saja kita masuk ke cara pengeditannya teman-teman. Pertama-tama kita mencoba masuk di aplikasi yang pertama, itu adalah aplikasi Magic. Di sini kita mencoba membukanya teman-teman. Kemudian langsung saja kita buat efeknya secara langsung teman-teman. Kita bisa membuat efeknya secara langsung walaupun kita hanya menggunakan HP Android. Sangat simple dan mudah teman-teman. Kita bisa mengeditnya, membuat efeknya secara langsung di rumah teman-teman. Di sini kita melihat banyak sekali efek-efek yang bisa kita gunakan. Efeknya mantap-mantap ya teman-teman. Kita coba scroll terus ke bawah, kita pilih yang mana yang mau kita edit. Oke. Saya pilih saja yang ini teman-teman. Ya. Mantap ya teman-teman. Oke, pertama-tama kita mencoba membuat efek yang ini teman-teman. Kita klik saja star marking ini. Kita klik star marking. Dan kemudian boleh kita perhatikan di sini teman-teman, di sini ada kamera. Jadi ini kamera depan ya teman-teman. Jadi saya ingin menggunakan kamera belakangnya. Kita buat efeknya seperti ini teman-teman. Kita gunakan kamera belakang yang ini. Di kamera belakang ini, di belakang kamera ini saya sudah menyediakan kain warna hijau teman-teman, makanya warnanya seperti ini ya teman-teman. Boleh dilihat ya, ini kain warna hijau ya, ini dia kain warna hijau ya teman-teman. Oke, jadi untuk membuat efeknya kita letakkan di belakang kameranya kain warna hijau, kemudian langsung saja kita tekan saja seperti ini. Begini nah teman-teman cara pembuatan efeknya secara langsung di rumah. Oke, kita tunggu saja. Ya, kita tunggu saja seperti ini. Nah, sudah seperti ini, itu artinya kita sudah membuat efeknya dengan mantap, teman-teman. Oke, di sini ada iklan, kita lihatkan saja. Ya, kita lihat ini efek yang sudah kita buat tadi, teman-teman. Keren ya. Kemudian kita checklist saja. Kemudian di sini ada 4 pilihan teman-teman. Jadi saya sarankan jikalau teman-teman mau membuat efek seperti ini, kita masuk saja di more ini. Ada titik 3 warna kuning ini, saya klik saja yang ini. Kemudian di sini banyak pilihan lagi teman-teman. Jadi saya biasanya memilih menyimpannya di Google Drive ini teman-teman. Oke, kita simpan saja di Google Drive ini. Kemudian bisa kita mengganti namanya di sini, kita kasih aja namanya AR. Oke, kemudian kita simpan di Google Drive. Nah, untuk memastikan di Google Drive ini apakah memang sudah tersimpan, yang kita
barusan buat tadi, kita pastikan teman-teman kita langsung saja masuk di Google Drive teman-teman. Kita lihat apakah memang di sana sudah betul-betul tersimpan, dan ternyata ini lagi sedang proses menyimpan teman-teman. Jadi kalau kita menunggu sangat lama, kita batalkan saja, kita langsung mengambil saja yang sudah jadi teman-teman. Di sini saya sudah membuatnya. Ya, ini efek-efek yang sudah saya buat teman-teman, sangat banyak sekali, mantap ya. Oke. Nah, dan inilah dia teman-teman. Jadi untuk cara mendownload efek ini ke Google Drive ini, kita tinggal mengklik saja, ada titik tiga di pojok kanan atas ini, kita klik saja, kemudian kita download. Nah, sudah kita download, maka itu artinya sudah tersimpan di galeri kita. Oke, langsung saja kita download, tapi karena saya sudah mendownload, saya tidak mendownloadnya lagi ya teman-teman. Saya ini hanya menunjukkan saja kepada teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi yang kedua, yaitu aplikasi KineMaster untuk pengeditannya teman-teman. Karena sudah kita selesai membuat efek dengan secara langsung, maka langsung saja kita masuk ke pengeditannya. Langsung saja kita pilih aspek rasio 16:9 ini, kemudian kita pilih media teman-teman, kemudian kita pilih video yang mau kita edit. Oke, salah satu contoh kita pilih video yang ini, checklist. Oke, dan seperti biasanya teman-teman, sebelum masuk kita ke cara pengeditannya, terlebih dahulu saya menunjukkan kepada teman-teman video originalnya. Ya, di sini kita melihat dalam beberapa detik ini ternyata di sini kosong ya, nggak ada orang. Oke, nah seperti inilah teman-teman cara pembuatan video originalnya teman-teman. Setelah sudah beberapa saat kemudian kita langsung masuk ya. Ya, di sini baru kita terlihat. Nah, kita buat gaya seperti ini supaya jikalau nanti kita mengeditnya pas ya teman-teman. Oke, karena kita sudah menyaksikan video originalnya, maka langsung saja kita geser video seperti ini. Iya. Langsung saja kita masuk ke pengeditan ya, teman-teman. Oke, pas di sini kita klik videonya, kemudian kita klik gunting, kita pangkas yang sebelah kanan teman-teman. Checklist. Kemudian kita geser lagi videonya teman-teman, yang ini di ya, benar sekali, di sini kita klik lagi videonya, kemudian kita belah, kita klik gunting, kita belah dua teman-teman, nomor tiga dari atas, checklist. Kemudian kita geser lagi teman-teman videonya teman-teman, kita geser. Oke, pas di sini kita buang saja yang sebelah kiri ini teman-teman. Kita klik lagi videonya, klik gunting, pangkas yang sebelah kiri. Pangkas yang sebelah kiri, checklist. Nah, itu artinya kita memutar videonya terlebih dahulu teman-teman. Oke, kita putar videonya. Jadi videonya seperti ini. Oh, ternyata kita salah teman-teman, salah. Oke, maaf teman-teman, kita ulangin lagi. Ini video originalnya teman-teman, video originalnya. Oke, ya sudah seperti ini, maka langsung saja kita ya, pas di sini kita klik videonya, pangkas belah dua teman-teman, checklist. Oke, nah ini kita hapus saja ya. Kemudian di sini kita klik lagi videonya, klik gunting belah dua, checklist. Kemudian videonya kita geser seperti ini teman-teman, kita tahan. Video awal ini kita jadikan yang terakhir. Oke, seperti ini. Maka boleh kita melihat berjalannya video jadinya seperti ini teman-teman. Ya, seperti ini jadinya ya teman-teman. Oke, hilang. Di situ menghilang ya.
Oke, maka langsung saja kita tambahkan efeknya, teman-teman. Kita klik lapisan, klik media, kemudian kita pilih, teman-teman, efeknya yang ini ya, yang ini. Oke, kita coba. Ya, benar sekali. Kita geser terlebih dahulu seperti ini. Kita geser, kemudian kita pangkas. Kita klik gunting, kita pangkas yang sebelah kanan. Checklist. Kemudian kita klik lagi video lapisannya atau efeknya, teman-teman. Kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih kunci chroma ini, teman-teman. Kita aktifkan. Kemudian kita tinggal mencocokkan saja lagi, teman-teman. Kita cocokkan seperti ini, sangat gampang sekali. Oke, sudah hilang warna warna hijaunya, udah hilang ya. Checklist. Nah, kemudian kita tinggal mencocokkan saja lagi, teman-teman. Di mana posisi orangnya? Iya, di sini. Kemudian kita geser. Kita cek terlebih dahulu. Kita geser efeknya, teman-teman. Kita geser efeknya. Ya, kita lihat. Kita besarkan terlebih dahulu efeknya ini. Oke, kita besarkan. Nah, kemudian kita coba gimana dia pas. Ya, di sini kita geser lagi, itu artinya kita kecepatan. Ya, pas di sini kita cocokkan dia betul-betul pas ya. Oke, lepaskan seperti ini. Nah, kemudian checklist, teman-teman. Kita checklist. Kemudian di sini kita tambahkan lagi efeknya satu lagi, teman-teman. Kita klik lapisan, klik media. Kita tambahkan efek yang ini, teman-teman. Oke. Kita potong terlebih dahulu. Iya. Klik gunting pangkas yang sebelah kiri. Checklist. Kemudian kita klik lagi efeknya, teman-teman. Kemudian kita pilih pemangkasan ini. Pilih pemangkasan, kemudian kita pangkas. Sini ada warna hitam-hitam ini, kita hilangkan saja supaya lebih mantap ya, teman-teman. Oke, sudah seperti ini kita checklist. Nah, sudah seperti ini kita geser terlebih dahulu. Kita geser. Oke, kita geser. Ya, itu artinya udah pas ya. Kemudian kita klik lagi video lapisan yang kedua ini. Kita efeknya kita aktifkan kunci chroma seperti tadi. Kita aktifkan. Kemudian checklist. Nah, kemudian kita tinggal besarkan saja lagi, teman-teman. Kita besarkan. Kita besarkan seperti ini. Kita besarkan ya, teman-teman. Ini kita besarkan seperti ini. Kemudian checklist. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, dan seperti ini jadinya, teman-teman. Kita coba. Oke. Nah, di sini kita melihat di sini masih warna hijau, teman-teman. Kemudian kita klik lagi video lapisan ini atau efek yang kedua ini. Kemudian kita scroll ke bawah. Kemudian kita pilih filter warna ini, teman-teman. Kita pilih filter warna. Kemudian kita pilih warna merah ini. Kita buat dia warna merah. Oke, sudah mantap. Checklist.
Kemudian kita klik lagi, kemudian kita sesuaikan warna. Masuk kita ke penyesuaian warna ini. Ini dia penyesuaian warna. Kita buat lebih merah lagi, teman-teman, biar mantap. Ya, merah ya, sudah merah. Checklist. Nah, itu artinya seakan-akan kalau kita memutarnya seperti ini, teman-teman. Oke, mantap. Seakan-akan ini badan orang ini sudah hancur ya. Hancur, ini dia. Hancur. Oke, sudah hancur ya, teman-teman. Ini badannya udah hancur semua. Nah, itu artinya kita mengedit videonya dengan mantap, teman-teman. Oke, sesudah seperti ini maka langsung saja kita klik lagi videonya. Kemudian kita klik di atas tok sampah ini, ke yang kotak-kotak ini, teman-teman, sebelah kiri saya klik saja yang ini. Kemudian kita pilih yang paling atas ini, teman-teman. Kita screenshot yang ini, kita screenshot. Nah, itu artinya yang sudah kita screenshot tadi sudah tersimpan di galeri kita, teman-teman. Kemudian checklist. Kemudian kita ambil, teman-teman, yang sudah kita screenshot tadi, teman-teman. Kita klik lapisan, kemudian kita klik media. Kemudian kita pilih yang barusan kita screenshot tadi, teman-teman. Oke, yang ini dia. Kemudian kita cocokkan. Kita cocokkan, atau kita pilih saja yang ini, kita fullkan. Oke, checklist. Nah, kemudian kita putar, teman-teman. Beginilah jadinya sesudah kita mengeditnya, teman-teman. Wow, mantap sekali. Dan orangnya pun hancur ya, udah berdarah-darah, semua tubuhnya hancur sudah. Oke, dan beginilah, teman-teman, cara pembuatan videonya yang sangat gampang ya, teman-teman. Kita hanya menggunakan aplikasi KinoMaster bersama aplikasi Magic Video Maker, tapi kita bisa mengedit videonya melalui HP, teman-teman, dengan sempurna. Beginilah, teman-teman, cara edit video keren dan mudah di HP Android. Oke, sampai di sini saja dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya.